التي لا يقوم لها.
Wa ala ma yuqawwa tina al-'ilmi
Berkat-Mu, wabifadlika,
di pembacaan doa ini dengan bersama-sama berdiri menghadap kiblat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri orang yang mencapai kearifan yang tinggi adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang menyebut nama Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Kita sudah menyebut nama-nama Allah tadi sambil duduk, dan sekarang giliran kita untuk menyebut nama Allah sambil berdiri. Nanti saya akan mulai doa yang umum, dan setelah itu kita menyampaikan doa masing-masing. Mari kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, bermohon kepadamu dengan kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu. Bermohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu, dengan kemuliaanmu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan asmamu yang mencakup segala sesuatu, dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala sesuatu. Wahai Nur, wahai yang maha suci, wahai yang awal dari segala yang awal, wahai yang akhir dari segala yang akhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan kejagaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bala. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan dan segala kesalahan yang telah kukerjakan. Ya Allah, aku datang menghampirimu dengan sihirmu. Aku memohon pertolonganmu dengan dirimu. Aku mohon padamu dengan kemurahanmu. Dekatkan daku untuk bersyukur padamu. Inginlah daku untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, aku bermohon padamu dengan permohonan hamba yang rendah, yang hina dan ketakutan. Maafkan daku, sayangi daku, dan jadikan daku ridho dan senang pada pemberianmu. Ya Allah, aku bermohon padamu dengan permohonan orang yang berat keperluannya, yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya, yang besar kedambaannya untuk meraih apa yang ada di sisimu. Ya Allah, maha besar kekuasaanmu, maha tinggi kedudukanmu, selalu tersembunyi rencanamu, selalu tampak kuasamu. Ya Allah, tidak kudapatkan pengampun bagi dosaku, tidak ada penutup bagi kejelekanku, tiada yang dapat menggantikan amalku yang jelek dengan kebaikan melainkan Kau. Tiada Tuhan kecuali Kau, maha suci Kau dengan segala puji. Telah aku aniaya diriku, ya Allah, telah berani aku melanggar karena kebodohanku, tetapi aku tetap tentram karena bersandar pada sebutanmu dan karuniamu padaku. Ya Allah, pelindungku, betapa banyak kejelekan diriku telah Kau tutupi, betapa banyak malapetaka telah Kau atasi, betapa banyak rintangan telah Kau singkirkan, betapa banyak rencana telah Kau tolakkan, betapa banyak ujian baik yang tak layak bagiku telah Kau sebarkan. Ya Allah, besar sudah rencanaku, berlebih sudah kejelekan keadaanku, rendah benar amal-amalku, berat benar belenggu kemalasanku, angan-angan panjang telah menahan manfaat dari diriku, dunia dengan tipuannya telah memperdayakanku, wahai junjunganku. Aku bermohon padamu dengan segala kekuasaanmu, jangan Kau tutup doaku karena kejelekan amal dan perangaiku. Jangan Kau ungkapkan rahasiaku yang tersembunyi yang telah Kau ketahui. Jangan Kau segerakan siksa padaku karena perbuatan buruk dan kejelekan yang kulakukan dalam kesendirianku. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka memeliharaku ketika aku masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampuni dosa orang-orang yang kami cintai yang telah menerima
ampuni dosa-dosa orang-orang yang kami cintai yang sekarang hidup bersama kami. Ampunilah dosa tetangga kami, orang kami, sahabat-sahabat kami dengan anugerah dan kasih sayang Wahai yang paling pengasih dan penyayang. Ya Ghafur, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan kami, demi kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad, kami ingin sekarang menyampaikan permohonan-permohonan kami yang paling pribadi, yang hanya Engkau yang tahu, Ya Allah. Marilah kita sampaikan permohonan kita di sini. Kita nanti satu saat
sebelum kamu merekamkan namaku di tembok perahu itu, kita jangan dulu pergi telah meliput bumi dan hilang begitu saja. Masa kita mau berkumpul bersama yang lain-lain itu miliaran datang kemudian hidup di bumi ini dan setelah itu kita hilang lagi. Kata Tuhan, jangan dulu pergi sebelum kamu merekamkan namaku pada dinding perahu itu. Sebelum nama kamu dilukiskan dalam dinding perahu. Di matahari, sekarang desa bagus matahari, sekarang kita memasang wall of fame. Banyak anak matahari masuk ke situ, desa bagus matahari untuk setiap tahun. Sekitar 100 masuk dan setiap tahun juga rata-rata 100 pergi. Nama-nama itu masuk, kemudian pergi. Tapi ada beberapa nama yang meninggalkan kenangan indah di Semangkus Matahari. Yang memberikan kontribusi kepada istilah dan namanya kami tuliskan pada wall of fame. Tembok kemasyhuran. Sebetulnya tembok itu hanya ingin mengingatkan kita semua. Kita sama seperti anak-anak matahari datang ke bumi ini. Kemudian setelah itu kita pergi. Nanti giliran yang lain datang ke bumi ini dan seterusnya pergi. Tapi sekarang kita harus bertanya, apa yang kita tinggalkan generasi sesudah itu? Apa yang akan menjadi kenangan indah bagi generasi sepeninggal kita? Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita doa. Doa itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena agama Islam mengikuti agama Ibrahim, maka kita pun harus mengamalkan doa. Jangan berharap itu kan syariat untuk Nabi Ibrahim. Itu Al-Quran tidak menceritakannya sebagai sekedar dongeng. Al-Quran menceritakannya supaya kita juga mengamalkannya sekarang. Karena kini saya seringkali ditolak karena menurut mereka ayat Al-Quran itu berkaitan dengan umat terdahulu. Pernah saya berdebat dengan orang banyak. Saya berpendapat boleh kita membangun masjid di atas kuburan, boleh juga kita sholat di atas kuburan. Kok boleh, kata mereka. Lalu saya kemukakan ayat Al-Quran dalam surat Kahfi. Ketika satu kelompok orang-orang mukmin membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi, kata mereka, oh itu syariat umat terdahulu, tidak berlaku bagi kita sekarang. Jawaban saya, apakah kalau begitu ada ayat Al-Quran yang tidak berlaku bagi kita sekarang dan hanya berlaku bagi umat yang terdahulu? Al-Quran mengajarkan cerita itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu kembali kepada doa Nabi Ibrahim, itu juga harus menjadi doa kita dan itu juga doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil tiga saja dari doa Nabi Ibrahim dalam surat As-Su'ara. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warthati jannatin na'im. Tuhanku, anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Saya masih ingat Ibu Ismet itu dulu pernah tanya sama saya, yuk nawas nangka kepada ibu saya, kumaha cara kita kali ini Pak Jalal jadi pintar gitu, gitu deh. Sekarang saya beritahukan rahasianya. Tidak bisa nanya ibu saya karena ibu saya sudah meninggal dunia. Tidak bisa tanya dia. Tapi karena saya sampai sekarang terus-menerus mengamalkan doa Nabi Ibrahim, Robbi habli hukman wa alhiqni bis-solihin. Tuhan anugerahkan kepadaku pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di
beruntung bisa bergabung dengan orang-orang soleh itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu cerita dari hadis, believe it or not, tapi you have to believe it, karena ini memang ada dalam hadis. Jadi nanti kan di hari akhirat dipisahkanlah itu dua kelompok. Dalam surat Az-Zumar disebutkan wasiqo ila jahannam sumaro, lalu di satu kelompok digiring untuk masuk ke neraka jahannam, kemudian digiring juga, bukan digiring, diantarkan juga orang-orang yang takwa kepada surga sumaro juga dalam satu kelompok. Jadi dibelahkan dua pasukan, satu berjalan menuju neraka dan satu lagi menuju surga. Dan pada waktu perpisahan itu ada seorang lelaki berada pada jalan menuju surga, dan dia melihat ada seorang kawannya berjalan menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kawan itu, kawan saya itu dulu pernah menolong saya waktu di dunia. Saya tidak rela kalau dia sekarang masuk neraka. Ya Allah, berikan seluruh amal saleh saya untuk dia supaya dia masuk surga. Suruh dia pindah tempat ke tempat ini dan seluruh amal saleh saya serahkan kepada. Lalu kata Tuhan, kalau seluruh amal salehmu aku serahkan kepada dia yang pernah menolong kamu waktu di dunia, lalu dengan apa kamu akan masuk surga? Aku hanya berharap kepada limpahan kasih sayangmu yang meliputi langit dan bumi. Lalu karena pertolongan orang soleh itu, si orang yang tadi sudah masuk dalam kelompok neraka itu dipindahkan gabung, dan orang soleh itu pun tetap masuk surga. Itu untungnya bergabung dengan orang-orang yang soleh. Dalam Al-Quran disebutkan pada hari akhirat tidak bisa ada saling tolong menolong. Kata Tuhan, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu orang akan melarikan diri dari saudaranya, wa ummihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya. Al akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din na'udun, kata Tuhan. Pada hari itu semua saudara jadi musuh, illal muttaqin, kecuali persahabatan dengan orang-orang yang takwa. Jadi pada hari itu anak pun akan menjadi musuh kita, istri juga jadi musuh kita, keluarga kita jadi musuh kita, kecuali kalau kita bergabung dengan orang-orang yang soleh. Kecuali kalau anak-anak kita soleh, kecuali kalau orang tua kita soleh, kecuali kalau tetangga kita soleh, itu kita digabungkan di tempat yang sama. Karena itu doa kita, Tuhan anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Kalau bergabung di dunia, itu juga akan bergabung pada hari akhirat nanti. Dan dalam Al-Quran diceritakan celakanya orang-orang yang nanti masuk neraka karena di dunia salah memilih tempat bergabung. Salah memilih tempat bergaul dalam, bahkan akhirnya tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka sedikit pun. Dalam Al-Quran disebutkan yauma ya'tu dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Nanti ada orang zalim menggigit jarinya di hari akhirat itu seraya menyesal dan berkata, ya Allah, betapa menyesalnya aku, kenapa dulu aku mengambil si fulan sebagai sahabat. Dialah yang menjerumuskan aku ke neraka. Dialah yang mencelakakan aku di dunia, dan dia juga mencelakakan aku di akhirat. Karena salah memilih jamaah, salah memilih kelompok, salah memilih tempat bergaul. Nah, karena itu doa kita setelah memohon agar Allah menganugerahkan ilmu, kita digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-solihin, Tuhanku berikan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku.
Biasanya orang yang soleh itu menyebarkan berkah kepada sekitar. Sementara orang salah itu menyebarkan laknat di sekitar. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seorang soleh datang di satu tempat, maka tempat itu dilepaskan Tuhan dari 70 bencana hanya karena kehadiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia suci yang paling soleh, yang kemanapun ia hadir, ia mendatangkan keberkahan kepada sekitar. Alladzi barokna haula, yang kami berkati di sekitar. Yang doa berikutnya, Rabbi habliyakumma warhidni bisolehin waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan Tuhan anugerahkan kepadaku kemampuan untuk meninggalkan kenangan indah bagi generasi sepeninggalku. Alhamdulillah almarhum Pak Ismet sekarang meninggalkan sesuatu yang kita gunakan sekarang untuk kita berdoa, untuk tempat mencari nafkah yang halal, untuk tempat beribadah. Dia sudah meninggalkan lisan asidqin fil akhirin. Ini adalah rekaman beliau dalam perahu yang bernama bumi ini, yang meninggalkan lisan asidqin fil akhirin. Bija'alli waja'alli lisan asidqin fil akhirin. Tuhan anugerahkan kepadamu kemampuan untuk meninggalkan kenangan indah bagi generasi sepeninggalku. Dan tidak usah kita meninggalkan potret untuk menjadi kenangan indah. Di daerah Garut atau di daerah Tasik, itu ada seorang perempuan tua. Dia melihat di seberang bukit sebelah sana ada limpahan air, tapi seberang bukit yang lainnya tanahnya gersang. Lalu dengan tangannya yang tinggi, ia merobek bukit-bukit itu untuk mengalirkan air dari tempat subur ke tempat yang tinggi, ke tempat yang gersang. Dia kerja sendirian, orang mentertawakan dia. Ini nenek tua mau membuat sebuah sungai. Tapi berkat ketekunannya, sungai itu kemudian jadi dan mengalirlah air dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Nenek itu kemudian memperoleh anugerah Satya Lencana dari Presiden Soeharto dulu. Namanya Makerok. Namanya Makerok, jangan salah sebut. Namanya Makerok. Dia meninggalkan kenangan indah bagi generasi sesudah. 2 tahun yang lalu Makerok sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia sudah dicoret dari daftar perahu yang namanya bumi ini. Tapi dia sudah meninggalkan kenangan indah yang akan dikenang mungkin ratusan tahun, ribuan tahun sesudah itu. Ini jasa siapa air sungai ini? Orang akan menyebut namanya dengan penuh apresiasi. Maero, orang sederhana itu, sudah meninggalkan lisan asidqin fil akhirin. Sudah meninggalkan kenangan indah bagi generasi sepeninggal dia. Dan kadang-kadang kita iri dengan orang-orang yang mungkin tidak beragama seperti kita. Kita sekarang ini kita pakai loudspeaker, kita pakai listrik untuk kita terangi bumi di malam hari berkat bisa nasirin kenangan kita yang diwariskan oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu sudah meninggal dunia pada abad ke-19. Dia sudah meninggalkan perahu bumi itu, tapi namanya direkam dalam jutaan umat manusia karena jasanya dalam menyinari dunia. Mungkin terlalu tinggi itu Thomas Alva Edison buat kita. Terlalu tinggi, sampai karena begitu tingginya, kemudian kita ingin membela diri sendiri dengan mengatakan Thomas Alva Edison itu walaupun berjasa bagi umat manusia, dia tetap masuk neraka karena dia kafir. Kita ini walaupun tidak meninggalkan kenangan apapun, kita merasa bahwa kita pasti masuk surga. Tidak ada ketololan yang lebih bodoh selain itu. Al-Quran mengajarkan siapa saja yang meninggalkan
generasi kemudian, dia akan menjadi pewaris jannatul na'im. Wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin wa ja'alni min warhati jannatin na'im. Jadikan kami pewaris surga na'im. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan meneruskan ini menumpang perahu ini. Kita tidak tahu kapan kita dan dicoret dari daftar penumpang perahu itu. Tapi yang harus kita pikirkan sekarang, kira-kira kenangan indah apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi sesudah kita. Lisana sidqin fil akhirin. Stephen Covey itu menulis buku dulu yang terkenal itu The Seven Habits of Effective People, 7 kebiasaan manusia yang berhasil. Dia tambah yang ke-8 sekarang, The Eight Habits, tapi tidak pakai of effective people lagi, The Eight Habits saja, kebiasaan yang ke-8. Apa kebiasaan yang ke-8 itu? Memikirkan apa yang kita tinggalkan untuk generasi sepeninggal kita. Itu yang dalam Al-Quran disebut lisan sidqin fil akhirin. Dan renungkan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Sekarang ingat siapa di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, atau kawan kita di kantor yang sudah meninggal dunia. Ingat-ingat namanya. Satu aja. Kemudian kita pikirkan kenangan apa dalam diri kita tentang orang itu. Saya misalnya mungkin sekarang dalam benak saya mengenang ibu saya. Dan terbayanglah seluruh kenangan-kenangan indah pada diri ibu saya. Bagaimana dulu ibu saya dalam usia tuanya masih suka berdagang, dan hasil dagangnya antara lain yang membiayai saya melanjutkan sekolah saya. Itu tidak akan pernah saya lupakan. Itu kenangan indah yang diwariskan oleh ibu saya. Dia juga yang memberangkatkan saya haji untuk pertama kalinya dengan biaya sepenuhnya dari dia. Dia meninggalkan lisan sidqin fil akhirin buat saya. Nah, sekarang kita kenang orang-orang yang meninggalkan kenangan indah. Sekarang, kata Stephen Covey, bayangkan kita sedang mengantarkan jenazah. Jenazah seorang kawan kita. Apa yang ada dalam benak kita tentang sahabat kita yang sudah tiada itu? Sekarang kita balik, bayangkanlah diri kita itu adalah jenazah itu yang diarak dari dalam rumah, kemudian para tetangga berkumpul, sahabat-sahabat kita berkumpul, itu kita yang berada dalam keranda itu. Saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada dalam keranda itu. Sekarang pikirkan kenangan indah apa yang akan diwariskan kepada orang-orang yang akan mengantarkan bapak. Maaf, ini saya ingin memberikan contoh diri saya sendiri sekarang. Apa sih yang akan saya tinggalkan? Apa kesan apa yang harus terdapat pada benak orang-orang yang mengantarkan saya? Saya berharap di antara yang mengantarkan saya itu ada seorang ibu dari Lampung. Dahulu ibu itu pengajar ngaji di sebuah dusun yang jauh dari kota, tengah-tengah hutan. Dia ngajar ngaji sampai kemudian matanya buta karena penyakit katarak. Dia datang ke Bandung dan minta pertolongan kepada saya. Sendiri dia ke rumah sakit dan akhirnya matanya melihat kembali, dan sekarang dia mulai mengajar. Mungkin kalau saya berbaring di keranda itu, si ibu itu akan meneteskan air matanya. Orang inilah yang mengembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa mengajar Al-Qur'an lagi. Di situ mungkin ada Ustaz Abu Ali. Saya lebih dahulu dari Ustaz Abu Ali karena saya meninggalkan kenangan indah buat Ustaz Abu Ali. Sementara Ustaz Abu Ali sudah meninggalkan kenangan indah buat saya. Di situ ada Ustaz Abu Ali yang akan berkata, ini berkat ajaran itu, maka sekarang saya dapat mengurus ratusan anak-anak miskin, anak-anak fakir dan miskin, bisa membiayai mereka untuk melanjutkan sekolah. Di situ juga mungkin ada ratusan, mungkin ribuan alumni SMP Mutahari
yang mengantarkan jenazah saya dan mengenang bahwa mereka pernah mendapat pendidikan gratis selama 3 tahun karena berkat kehadiran saya di dunia ini. Mungkin Bapak kan pikir ini ria di beja-beja. Enggak. Cek abdi oke, mendingan ria tapi dermawan daripada ikhlas tapi bakhil. Karena orang ria tapi dermawan meninggalkan lisan nasidqin fil akhirin, yang meninggalkan kenangan indah bagi generasi sesudah. Kalau di sini ada ibu-ibu, ibu-ibu mau tipayun, kenangan apa yang ingin diwariskan kepada bapak yang tinggalkan itu? Kenangan apa yang diwariskan sama anak-anak? Al-Quran mengajarkan wariskan kenangan indah kepada mereka. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah, jadi banyak ini kita saya berbicara, jadi sebagai kesimpulan marilah kita doa seperti doa Nabi Ibrahim, ya Allah berikan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk meninggalkan warisan indah bagi generasi sepeninggalku dan jadikanlah aku pewaris surga na'im. Mungkin pada pertemuan yang akan datang Ustaz Mifta akan ceritakan lebih terperinci tentang apa saja kenangan-kenangan indah yang bisa kita wariskan kepada generasi sepeninggal kita. Kepada ibu, sebelum mengakhiri, di antara lisan sidqin yang sedang kami rintis ialah membantu sekolah-sekolah untuk fakir dan miskin. Saya tadi Ustaz Abu Ali, kita juga punya SMP yang free, gratis sama sekali. Kemudian SMP itu ada 1, ada 2 di Al-Mukarramah. Kita juga punya pesantren di Lumajang yang kita biayai. Kita punya pesantren di Bondowoso yang juga kita biayai. Ada sekolah di Cianjur, sekolah di Jember. Kemudian para ustaz dan mubalig-mubalig kecil yang tidak pernah muncul di televisi tapi yang mengajar masyarakat dengan seluruh ketulusan dan keikhlasan, kami berikan kepada mereka honorarium setiap bulan. Nah, dari mana saya punya duit? Sebetulnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sebetulnya sekiranya saya sudah ikut membiayai orang-orang itu, sebetulnya adalah uang dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi pada saya ini hanyalah cerek, kata Jalaluddin Rumi, hanya cerek yang mengalirkan air. Tapi sebetulnya yang harus dipuji ialah orang yang mengisi cerek itu. Bapak dan ibu yang mengisi cerek, insya Allah itu mewariskan lisan nasidqin fil akhirin, dan insya Allah termasuk miwarotati jannatin na'im. Saya mohon maaf ya. Kemudian kita akan akhiri dengan pembacaan doa sahib zaman oleh Ustaz Abu Ali. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
وَمَا جَفَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.